Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, menanggapi temuan paket bansos yang ditimbun di dalam tanah di Depok, Jawa Barat, pihak perusahaan jasa kurir ekspres dan logistik JNE mengaku tidak terjadi pelanggaran yang telah dilakukannya terkait dengan proses penanganan barang yang rusak. Hal ini sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh dua belah pihak. JNE mendukung program pemerintah dalam distribusi beras bansos ke masyarakat bekerjasama dengan pihak terkait.